Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya mau review ini ya. Kalau kata anak saya sih ini buat apa, selfie ya, buat selfiean gitu. Saya kurang ngerti lah. Katanya sih buat selfiean. Ini buat anak saya teman-teman. Saya beli second. Cuman second di sini bukan second itu ya, karena cacat gitu ya teman-teman. Jadi cacatnya tuh begini teman-teman. Begitu ditarik dia lepas begini teman-teman ya, begitu ditarik dia lepas. Tapi kabel semua saya cek itu masih berfungsi teman-teman. Di sini ada kabel on off, lihat ya, kita sambil ya, dia masih bagus semua. Jadi yang copot cuma ini ya, ya. Jadi di sini ada on offnya ya teman-teman ya. Ya suara ya masih bagus. Semua masih berfungsi, dan sini ada jack buat ke HP, dia masih berfungsi ya, buat foto apanya. Ketika ini ditekan, video itu berputar aktif ya teman-teman ya. Ketika ditekan lagi tombol ini, video itu mati, bisa off ya, berarti masih berfungsi. Cuman kendalanya cuma ini aja teman-teman, cuma lepas ya, karena di sini apa, ada lubang ya, nih bolong. Mungkin ini sebagai apanya ya, mungkin nanti kita akan cek, akan dibuka semua nanti buat tutorial lain. Karena berhubung ini review, kita buat review aja dulu, karena saya baru dapat teman-teman, baru dapat tadi siang ya. Ya di sini juga masih bisa, lihat ya, ini masih bisa. Nah yang putus cuma ini ya, ya mudah jadi lepas, mudah. Jadi sangat bahaya teman-teman ya, takut HP-nya jatuh, ininya harganya murah nanti HP-nya mahal, kita rugi ya. Jadi nanti saya akan buatkan sendiri nanti cara membuka ini. Kita buka, karena di sini sifatnya permanen teman-teman ya, diketik ya, jadi nggak bisa dicongkel atau apa, nggak bisa dibuka secara obeng. Tapi kalau sebelah sini kemungkinan masih bisa teman-teman ya, masih bisa dibuka di sini. Nanti kita buatkan review, tapi insya Allah ya teman-teman ya, kalau ada waktu saya buatkan, kalau nggak ada ya terpaksa kita buat yang lain, karena ini agak memakan waktu lama ya, karena agak susah, nanti durasinya agak panjang. Jadi kita mau buat durasi yang pendek aja dulu review. Tapi ini ya sangat unik ya teman-teman ya, sangat unik, cocok lah buat anak-anak dan orang dewasa juga cocok. Nah elegan ya, ini bisa ada putarannya juga buat lentur ya, ini masih aktif, ini bisa dikencangkan begini, bisa. Terus ini masih aktif juga, masih layak ya, masih bagus perannya, masih kenceng ya, masih menerap. Baik ya teman-teman, saya akhiri, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat kita dan buat teman-teman yang menonton video saya. Ya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace damai Indonesiaku.